okey lah. Tapi orang-orang yang tepuh ilmu, yang tepuh hukum, ha? Nak jaga hukum. Nak pertimbang ilmu yang kan pelajari ilmu-ilmu Allahnya. Nak kembangkan. Ha? Tak faedah sama sekali pun. Orang-orang yang hanya membangga-banggakan diri. Trip ini badaya. Membangga-banggakan diri. Orang-orang. Carong. Bak kutubah. Ha? Carong bak mendakwah. Inam saga yang nu pelajari. Isinan urun-urun yang bangga-banggakan. Soal politik. Tetap maju oleh urun-urun. Ha? Yang politik pekong pemerintah. Dalam masjid ini urun-urun yang huwa politik. Nak pakai utak. Ha? Nak pakai pu. Rumah Allahnya pu. Tempat mempolitik kata-katanya rumah. Haram jedah. PKI paleh. PKI serakah. Dilon kutumena. Hana kitab suci Al-Quran. Hana kitab ikulun. Tapi kata-katanya yang tak bertanggung dakwah dalam rumah Allah. Nak pakai utak. Tapi kata-katanya yang
Iban hukum. Gaduh ini wate ubah dakwah, gaduh bahas perkara-perkara politik, you know. Bahas tentang hukum. Karena bahasa tentang hukum, you know. Tentang politik, pecut-pecut politik. Pecut-pecut politik. Dan berut ma, kekasak dan punggung ma ke politiknya mendam. Kasak dalam berut ma, no. Ma, kasak dalam pegah. Memang kaya hebut ni hurung dorong yang kena pebut. Jadi wajar-wajar saja, tak tuna. Wajar-wajar saja tak serapa binatang-binatang yang hanya bertanggung jauh. Kadiak penghancur. Ilmi Allah yang kadi pelajari. Mah, gasa. Beban ka gasa lun tu kana pegah lun hina ulama, kana pegah lun hinanyo, hina aji. Sang sika hebat tak ulama-ulama katanyo ya. Ya yu tak. Rata-rata ini memandu minum, kasibuk dengan politik. Hukum analis harus mikir. Bangsa Aceh, kibang hancur. Analis harus mikir. Fakir miskin merajalela di Nanggeru Aceh. Urang gasin cukup jaya di Nanggeru Aceh. Karena sobruli. Yang nak mencalonkan diri ke kenyum, calonkan diri ke jih. Nyo yang nak cara urung dron. Di saat hana suara ni, minta suara ni bak rakyat, ni bak bangsa mulia. Di saat urung dron sukses, yang namun sama sekali pun tidak mempedulikan bangsa mulia lun. Bangsa Aceh lun. Kaji ni semikir saya dalam dua. Kan memadakan duk drone, hurung drone sebagai pemimpin. Kan memadakan mojak tunduk-tunduk hurung drone kan. Yang kira-kira hang sanggup neduk ke pemimpin, baik neduk. Yang kira-kira hang sanggup dikritik oleh rakyat, baik neduk ke pemimpin. Neturn you gede. Karena ini jahat ke pemimpin-pemimpin yang mencari suara, yang yak minta muka ni buat rakyat, jahat ini kalahi di Nanggeru Aceh. Tengkuluk berbeda aku pakai. Bajet lah. Watai aku pakai. 7-7 lapis. Gede watai aku pakai. Lagi sang kan cukup suci watai kenung bajet putih. Watai kenung bajet putih. Watai kenung hijau redak nak. Alah. Apolun. Melagi sang cik awak sambut Imam Mahdi. Tengok. Alah. Aku lupa dia. Lagi aku lupa dia. Lepas bubut masih dalam dua. Wah. Mungkin gak sah abalun. Tapi kenyataan yang telah faskanyo. Kau tak benar-benar. Tapi yang melawan lon ramai takka manusia-manusia. Manusia-manusia murtad. Yang galak tak bak tebar fitnah bermacam-macam hal ada lon. Abu Syik pancuri kameng, Abu Syik pancuri tik, Abu Syik pancuri nyo, Abu Syik pancuri je. Pak ma gote lelaki bukti ke sabo hai kebi bukti. Sabo naik ni bagi bukti. Yang tuduhan dan fitnah ada lon. Di saat lawan fitnah yang ka. Yang ka melempar adalun tapi membalik fakta urung dron hai binatang haram jadahkan pegah ke urung ba fitnah tu ulama kan ba kan pegah ke urung ba fitnah tu dengku-dengku utak ka pakai utak nak pakai baju ilun macam-macam fitnah kulawan tapi sebaliknya fitnahnya dibalik adalun dipubah balik adalun fitnah lu kau fitnah ulama lu kau fitnah dengku hebat media sosial dibuka dia. Tuan ino mentang berpam-pam. Yang kau kebab fitnah lelun. Gelun. Ligurai kata-katanya. Ya. Nak ditanggung jauh tuan ino. Ha? Sehingga meraja lela. Rata sago fitnah hati lelun. Nak ditanggung jauh. Ya? Baik watak lelun lawan fitnah kata-katanya. Hai limpap. Hai haram jadah ke. Kepegah ke bab fitnah hati gurai. Ya, memang ke orang bab fitnah hati gurai. Demi Allah. Demi Rasulullah. Ya Allah. Ya Tuhan lelun. Nekok lelun. Ya Allah. Berdikmat lelun. Ya Allah. Litano hana apa-apa. Bermupak lun di saat lun tibit uluah ke di hana sebuah masalah. Lun tetap lun terimung. Karena hai lun terimung tengok. Azub. Di akhirat tengok. Baik yang nak carong. Pegah perkara. Pegah perkara hukum. Hukum. Eh hukum berpolitik. Eh hukum yang tunduk ke kau. Hukum yang terimung amanah dari kau. Kau dah bangga-banggakan jeniat Islam di Nanggeru Aceh. Namun hancur. Sangat tak meresahkan rakyat bangsa Aceh lun. Cubalah nak semikir sedera mertua. Semikir baju. Pelun yang hana utak. Pelun yang tupu hukum hana dipertimbang hukum yang hana utak. Pelun yang bangsat. Ya lun bangsat. Kerana lun kon urung panjang ilmu. Dan lun kon urung yang tupu hukum. Lun memang urung terhina. Hana masalah. Bahina lun ni bakpada manusia anak pupu. Yang penting lun baik hina li Allah Subhanahu Wa Taala kaje. Syukur alhamdulillah.
ngopi yang kata hinalun pikon kabeh hati. Kon kabeh ini hati sih. Kon hanan pupu-pupu dosa. Kemungkinan menyalun pupu-pupu dosa, mungkin saja alun hanalun tepuk hukum. Mungkin saja alun hanan badaya trip-trip tak. Mungkin saja alun hanan ilmu. Hanan sebuah masalah. Lun sadar dulu. Tapi urung drone yang tepuk hukum. Put maksiat mengembangkan. Kemaksiatan merajalela. Hah? Nana pupu. Menyalun pupu zina okeylah wajar-wajar saja. Tapi menyogurya-gurya kata yang pupuk-pupuk zina, sona cegah. Sona yang tegur. Tidak ada sama sekali pun. Karena ada pupuk dron. Lebih hina gurya dron yang tupuk ilmu jika gemu zina ketimbang lun yang hana ilmu. Ketimbang lun mungkin hana adab. Lun mungkin hana kai. Hana pupuk. Maksudnya urung dron hana adab. Urung dron menyo memang na adab na ni jaga ilmu Allah. Pakon hanap timang. Tapi urung drone yang tupu hukum semakin urung drone yang biadab kon hanap adab. Biadab lebih biadab. Kan pakai utak. Ino menyo hana menggapai ke sesuatu hana mungkin urung drone ya bila partai. Hana mungkin urung drone ya pejuang parti. Menyukun mengharapkan sesuatu. Menyukun mengharapkan imbalan. Tapi urung-urung yang pegah segai. Gaduh yang pegah-pegah. Gaduh yang afai-afai. Kanya, tajuk pangkat ni bak Nabi. Tajuk gaji ni bak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bak babah. Bak babah yang segai. Tapi menyolongkan. Perti belaga-belaga pendakwah lawinnya. Ramai. Kulha kebu. Kulhu kebelanja. Perti tukang puluh-puluh ayat tu. Ha? Tukang hias-hias hadis tu. Cetak kalahi. Ini baca-baca mendakwah kati hadis, kati ayat. Kati nyawa, kati aji. Wallazina amanu yukatilu nafi sabilillah. Nah, nepubut. Menyawa kira-kiranya nahan nepubut. Hai binatang haram jadah. Kejap papa ke sebuah kakak ke dek. Baik apa yang pegah doa ke ubat Islam. Nah, jelah. Lu hana panjang ayat baca tegak. Beno hiasnya hias je. Ayatnya ayat je. Lagi sang wate tati ayat, wate tati hadis, nak melaksanakan lagi perintah. Utak nak pakai baju. Rasa alun berapa? Mahapa? Nyuruh lagi mah berita kepada si alun, wate bis, ka wate kamasa subhi nang roci. Kenyok? Jadi lu lagi mah kemungkinan nak menyinggung hati drone, kadang nak menyinggung, dan mungkin nak